10 potret Raffi Ahmad beli mobil baru Porsche klasik. Dikutip dari idntimes.com, Raffi Ahmad telah dikenal sebagai salah satu artis gemar mengoleksi beragam jenis mobil. Belum lama ini, suami dari Nagita Slavina ini membeli mobil baru. Biasanya Raffi membeli mobil keluaran terbaru, tetapi kali ini berbeda. Ayah dua anak ini membeli mobil Porsche klasik. Penasaran seperti apa mobilnya? Yuk mari kita intip potretnya berikut ini. Pertama, belum lama ini Raffi Ahmad kembali membeli mobil baru. Kedua, Raffi biasanya membeli mobil terbaru, namun kini ia memilih untuk membeli mobil klasik. Ketiga, inilah potret bagian dalam mobil klasik Raffi, yakni Porsche 356 Speedster. Keempat, mobil ini didatangkan langsung dari Bali ke Andara untuk Raffi Ahmad. Kelima, mobil berwarna kuning pastel ini ternyata telah dimodifikasi terlebih dahulu. Keenam, bahkan waktu dimodifikasinya sendiri memakan waktu 1 tahun. Ketujuh, sesampainya mobil tersebut di kediaman Raffi, ia langsung membawanya berkeliling untuk test drive. Kedelapan, setelah berkeliling, Raffi mengungkapkan kalau dirinya merasa puas dengan performa mobil klasiknya tersebut. Kesembilan, sesudah melakukan serah terima surat dan segala macamnya, Raffi mengungkapkan bahwa kedepannya ia akan membeli lagi mobil klasik. Kesepuluh, namun ayah dua anak ini tak akan memberitahu istrinya, Nagita Slavina, jika akan membeli mobil baru lagi. Wah, kini Raffi Ahmad akan mulai mengoleksi mobil klasik nih kayaknya. Mobil baru Raffi ini terlihat unik sekali bukan? Bagaimana menurutmu? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.